Inilah video yang menggambarkan giat patroli saat Linmas Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor saat merazia tempat prostitusi yang buka di bulan suci Ramadan. Tampak dalam gambar beberapa wanita malam yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial berhamburan lari tunggang-langgang saat mobil patroli mendekatinya. Hingga aksi kejar-kejaran antara petugas dengan wanita penjajah cinta pun terjadi. Meski sempat kabur, 6 orang PSK berhasil diamankan Satuan Linmas Desa Limus Nunggal dari beberapa warung yang masih buka meski telah diberikan surat himbauan baik dari pemerintah Kabupaten Bogor maupun dari pemerintah desa setempat. Dengan menggunakan kendaraan patroli Satlinmas dan juga sepeda motor, para wanita penjajah cinta tersebut lalu digiring ke kantor Kepala Desa Limus Nunggal yang selanjutnya diberikan pengarahan dan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan aktivitas di bulan puasa. Para PSK tersebut selanjutnya diserahkan ke keluarganya. Pada hari ini kami bersama Satlinmas Desa Limus Nunggal melakukan patroli. Tadi alhamdulillah ada 6 orang yang terjaring oleh kami sehingga kami bawa ke desa dan kami data mereka semua di sini. Kami beri himbauan, kami arahkan agar mereka tidak melakukan kegiatan atau tidak melakukan menjajakan diri di malam bulan suci Ramadan ini. Apabila mereka kembali ke jalan, apa yang akan dilakukan, Pak? Ya, tentunya kami pemerintah desa akan bertindak tegas. Satu minggu mau puasa, kita sudah melakukan imbauan bahwa mereka di bulan suci Ramadan tidak ada kegiatan sedikit pun gitu, menjajakan diri atau musik dan sebagainya. Pihaknya menghimbau kepada seluruh pengelola hiburan malam untuk tidak membuka usahanya dan menghargai bulan suci Ramadan. Dan apabila di kemudian hari masih ada warung yang buka serta PSK mangkal, pihaknya akan bertindak tegas dengan menyerahkan ke Dinas Sosial untuk dibina. Dari Cileungsi, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.